Baik, terima kasih rakan setugas kita, Mahira dan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah bersua kita kembali Auda yang kami bawakan ya lintas langsung dari daerah Plaid. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Dan Auda, untuk pertemuan kita pada kali ini, kami akan membawakan satu segmen wawancara ya, di mana pada hari ini kita akan bersama Johan Kariah, Musabakah peringkat senegara bagi tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi bagi peringkat senegara yang berumur 40 tahun ke atas. Namun sebelum kita bersama tetamu undangan kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan dulu VT ini. Silakan. Baik, bersama kita di studio pada hari ini Auda ialah Dayang Hajah Nurzir Watul Haji Putih, Johan Kariah Senegara ya, dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini dan diucapkan assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu pada pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, diucapkan terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Dan sebelum itu kami ingin ucapkan tahniah ya di atas kejayaan cikgu menjadi Johan Kariah Musabakah Senegara ya, yang telah pun diadakan ya baru-baru ini. Dan mungkin boleh cikgu ceritakan serba sedikit penglibatan awal dalam pertandingan Musabakah ini dan tahun berapakah sebenarnya bermula menyertai pertandingan seperti ini. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bermula pada tahun 1995 di mana saya bermula mengikuti pertandingan musabakah peringkat masjid. Selepas tu mereka akan memilih markah yang 75% ke atas, kemudian ke peringkat suku akhir, selepas tu ke separuh akhir peringkat dewasa. Baik, berapa kali sudah menyertai peringkat yang tertinggi setakat ini yang pernah disertai? Saya rasa peringkat tertinggi ialah separuh akhir kebangsaan bahagian dewasa. Jadi sebelum itu macam mana kita dengarkan ya serba sedikit bacaan surah Al-Furqan ayat 61 hingga ayat 64 yang membawa kemenangan sebagai Johan Kari baru-baru ini. Silakan. Baik, sebetulnya mungkin kita ingin mengetahui ya bagaimana sebenarnya sokongan yang diterima daripada keluarga apabila cikgu mengikuti pertandingan yang diadakan. Alhamdulillah, suami saya sendiri encourage lah untuk mengikuti pertandingan ini. Keluarga saya sendiri, ibu, bapa saya dan juga keluarga yang lainlah juga mensupport untuk saya mengikuti musabakah ini. Baik, apabila mengikuti pertandingan seperti ini cikgu, kan sememangnya kita ni memang seorang-seorang mempunyai gugup apabila berdepanan dengan orang ramai. Betul. Jadi macam mana cikgu menangani perasaan gugup itu cikgu? Saya sendiri ada gugupnya. Saya akan sebelum pertandingan saya akan berselawat lah. Selawat penting lah apabila tani mengikuti pertandingan yang diadakan. Yeah. Baik, apa kata kita dengarkan Auda sedikit bacaan surah Al-Quran ayat Al-Furqan ya, ayat 61 hingga ayat 64 yang membawa kemenangan sebagai Johan Kariah baru-baru ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
كالذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر سمعني. أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah Audai. Itu dia tadi kita dengarkan kemaduan bacaan surah Al-Furqan oleh Cikgu Hajah Nozirwatul Fadilah ya. Dan untuk soalan seterusnya Cikgu, di sebalik kejayaan dalam mengikuti pertandingan ini, di mana dan siapakah tempat Cikgu belajar menghalusi bacaan ayat suci ini Cikgu? Okay. Saya bermula dulu di Iqra, kemudian ke majlis Qura. Baru-baru ini saya online saja dengan qari di Malaysia, itu Ustaz Fahmi, online lah, dua kali sehari lah, dua kali seminggu. Seminggu ah. Jadi seterusnya untuk menghalusi lagi bacaan itu dalam seminggu dua kali ya Cikgu yeah. Dan mungkin boleh Cikgu kongsikanlah sedikit tips penjagaan suara sebelum mengikuti sebarang pertandingan yang diadakan. Bagi saya minum air yang indah sajuk sama ais pun dilarang lah, sama makanan yang pedas di memang dia itulah di tidak di, tidak dimakan lah. Jadi artinya bagi belia-belia ketani ataupun bagi sesiapa saja yang ya. Ingin mengikuti pertandingan, apa tips untuk menjaga suara tadi, kurangkan minum air sajuk ya. Ataupun ais sama makanan berminyak. Makanan berminyak kalau boleh dielakkan. Ini adalah antara tips yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu tadi. Latihan supaya, juga. Latihan lah, very latihan important lah. Paling penting je lah dalam tani menghalusi betul. Lagi bacaan itu. Baik, saranan kepada belia ketani ataupun kepada orang-orang awam yang ingin mengikuti sebarang pertandingan apa Cikgu? Saranan untuk belia berkecimpunglah ke dunia Al-Quran, menghayati dari segi taranum, tajwidnya dan juga fasahah sebutan huruf. Bagi siapa yang ingin mengikuti, belajar, terus belajar tanpa mengira usia untuk mendalami Al-Quran. Itu antara saranan juga yeah. kepada belia-belia kita ni. Jadi alhamdulillah tahniah lagi diucapkan kerana menjadi Johan Kariah Musabakah Senegara, dan terima kasih juga kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa bersama kami sebetulnya rambai pagi dari daerah Plaid, di mana semoga kejayaan yang cikgu perolehi kali ini sedikit sebanyak ianya dapatlah dijadikan sebagai sumber inspirasi lah kepada belia-belia ketani yang ingin mengikuti pertandingan seumpamanya. Terima betul. Kasih sekali lagi cikgu sama-sama. Diucapkan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.